Eli? Ya, saya, cikgu. Okey, apabila kita menekan huruf A pada papan kekunci, sebenarnya apa yang kita nampak pada skrin komputer? Kalau dah tekan huruf A, dah tentulah keluar huruf A, kan? Betul. Hmm. Tapi, pernahkah kita terfikir bagaimana proses daripada papan kekunci sampai ke skrin komputer? Didik TV KPM. Hello, hai, assalamualaikum adik-adik sedang menonton Teroka di Didik TV KPM sekarang ini bersama dengan Kak Eli Arifin di sini. Yap, akan menemani adik-adik sampailah ke hujung rancangan selama satu jam ini. Kita akan bersama dengan Cikgu Marshita yang comel dekat sebelah Kak Eli ni untuk kita sama-sama menguasai dan teroka mata pelajaran asas sains komputer, literasi digital. Ha, berkaitan dengan apa yang kita tadi kita kongsikan tentang komputer, papan kekunci dan sebagainya, itu yang kita akan tekankan, cikgu. Betul. Okey, tapi sebelum itu Kak Elina ingatkan kepada adik-adik untuk sentiasa menjaga SOP, jaga penjarakan sosial, penjarakan fizikal 1 meter, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan sentiasa memakai pelitup muka setiap kali nak keluar dari rumah. Pastikan keluar bila perlu sahaja. Okey, cikgu. Saya akan sanitasi tangan saya dulu. Okay. Kemudian gila cikgu, boleh? Boleh. Okey, silakan cikgu. Okey. Aha. Baik. Okey. Dan kita tidak berdua. Betul. Sebab kita ada murid-murid comel yang cikgu bawakan juga dalam talian untuk sama-sama teroka dengan kita pada hari ini. Jadi mungkin cikgu nak perkenalkan diri dahulu sebelum kita berkenalan dengan murid-murid kita ni, cikgu. Terima kasih, Eli. Selamat pagi semua. Nama saya Siti Marshitah binti Zakaria. Saya seorang guru di SMK Dato' Abdul Rahman Yaakob, Bota, Perak. Okey, comel, cikgu. Okey, siapakah murid-murid yang akan bersama dengan kita teroka pada hari ini, cikgu? Ya, kita ada 6 orang murid-murid yang akan bersama kita secara langsung untuk meneroka. Siapakah mereka? Mari kita saksikan dalam talian daripada ni, semua daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Abdul Rahman Yaakob Bota Perak juga. Betul, betul. Ah, okey, ini dia. Kalau kita saksikan kat depan kita ada nombor-nombor yang banyak. Jadi hari ini mereka akan meneroka mata pelajaran ini tentang apa, cikgu? Hari ini kita akan melihat dan meneroka bersama-sama mengenai tajuk perwakilan data. Okay. Subtopiknya adalah sistem nombor perduaan. Sebab tu kita tengok ada banyak nombor kat depan ni, kan? Okey, jangan pening-pening kepala. Itulah. Kita akan sama-sama lihat selepas ini nanti. Kita akan teroka sama-sama. Okey, saya sebenarnya takut kalau tengok banyak nombor-nombor ni. Jangan takut dengan nombor, jangan takut dengan nombor. Mudah saja. Nanti kita akan teroka sama-sama dan kita akan ketahui. Okey. Cikgu, mari kita ke papan kekunci kat sana. So, boleh, yang kita boleh saksikan tadi tu. Boleh, boleh, okay. Untuk kita tengok apa yang ada dekat sini. Sebentar tadi saya ada tanya Eli kan mengenai apabila kita tekan huruf A pada papan kekunci, sudah semestinya pada skrin komputer akan terpaparnya huruf A. Tapi sebenarnya yang berlaku di sebalik tu adalah bila kita tekan huruf A pada papan kekunci, dia akan membawa maklumat ke unit pemprosesan. Dia tak akan bawa maklumat dalam huruf A, tetapi dia akan bawa maklumat dalam nombor perduaan. Sebab komputer tak faham huruf A. Kan? So komputer akan faham nombor perduaan, iaitu bahasa mesin. Jadi bila sampai kepada unit pemprosesan, dia akan proses dan seterusnya akan pergi kepada skrin komputer dan terpaparlah huruf A. Tapi proses ni semua berlaku dengan sangat cepat. Bila kita klik terus naik dekat skrin, kan? Okey. Sampai kita tak perasan sebenarnya ada proses yang berlaku di dalam komputer. Sebab itulah hari ini kita nak belajar nombor perduaan. Okey. Supaya kita lebih memahami bagaimana komputer itu berfungsi dan berfikir. Mudah je. Mudah je. Betul. Hari ini kita akan menjadi komputer lah. Sebab kita kena fikir macam komputer. Betul. Kita akan berfikir. Kita memang pandai daripada komputer. Betul, cikgu. Jadi dengan itu juga kita nak sama-sama pandai dengan murid-murid dalam talian juga. Boleh. Macam tadi kita ada beritahu, kita akan bersama dengan mereka untuk teroka mata pelajaran hari ini. Jadi mari kita berkenalan dengan adik-adik kita dalam talian. Siapakah mereka? Itu dia.
Okey, cikgu. Mungkin boleh cikgu kenalkan setiap seorang murid cikgu yang sama-sama dengan kita pada pagi ni. Boleh, boleh. So hari ini kita ada Atikah Nuri. Boleh angkat tangan. Boleh kenalkan diri Atikah. Saya. Silakan. Hai, assalamualaikum. Nama saya Nur Atikah Nuri binti Nusyari Faizan. Boleh panggil saya Atikah. Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Abdul Rahman Yaakob. Terima kasih. Okey. Waalaikumsalam. Kita juga ada Lina Nakibah. Hai, nama saya Lina Nakibah binti Muhammad Hamidi Effendi. Boleh panggil saya Lina. Saya dari Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Abdul Rahman Yaakob. Okey. Okey, seterusnya kita ada Adelia Humaira. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adelia Humaira binti Muhammad Hazwan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Abdul Rahman Yaakob Bota Perak. Okey, terima kasih. Kita ada Dia Ul Afifa. Hai, assalamualaikum. Nama saya Dia Ul Afifa binti Muhammad Yusof daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Abdul Rahman Yaakob Bota Kanan Perak. Okey, terima kasih. Kita ada one and only Muhammad Hazim. Kumbang, satu-satunya. Satu-satunya kumbang. Saya Muhammad Hazim, Bapak Syarif dari Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Abdul Rahman Yaakob Kota Perak. Okey, terima kasih. Dan last but not least, siapa? Sila perkenalkan diri anda. Hai, assalamualaikum. Nama saya Nino Kristina Yasmin binti Nik Husin. Boleh panggil Kristina dari SMK Dato' Abdul Rahman Yaakob Kota Perak. Itu dia. Semuanya keenam-enam. Yeah. Murid-murid kita yang akan sama-sama teroka dengan kita untuk mata pelajaran pada hari ini, asas sains komputer. Literasi digital. Baik, kita akan rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dengan penerokaan yang lebih lebih terperinci, yang lebih orang kata padat dengan apa yang perlu kita tahu supaya fikiran kita macam komputer. Betul. Okey, jadi jangan ke mana-mana. Tahukah anda, bahasa yang difahami oleh komputer dikenali sebagai bahasa mesin. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama dengan Kak Ilya Arifin di sini dan juga Cikgu Marsyita. Hari ini sama-sama kita nak meneroka mata pelajaran asas sains komputer perwakilan data. Sistem nombor perduaan. Juga bersama dengan kita ada adik daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Abdul Rahman Yaakob Bota Perak. Bota Perak. Saya kalau dengar Bota Perak ni, Bota Perak. Comel. Daripada dalam talian bersama dengan kita untuk sama-sama teroka mata pelajaran hari ini. Okey, cikgu. Okay. Kalau tadi kita dah tahu dah. Okey, kita akan sama-sama menjadi komputer hari ini. Fikiran kita macam komputer. Dan sekarang ini apa aktiviti kita akan lakukan, cikgu? Okey, so hari ini kita nak meneroka bersama-sama dalam penambahan dan penolakan nombor perduaan. Kita lebih fokus kepada penambahan dan penolakan. Okey, kita nampak banyak nombor-nombor kat sini. Tapi jangan pening. Pertama sekali, kita mesti mengetahui tentang tata cara operasi tambah. Okey, so boleh kita lihat di sini. Terdapat 5 tata cara operasi tambah. So yang pertama adalah kosong tambah kosong. Hasilnya kosong. Okey. Okey, kosong tambah satu hasilnya satu. Ini di dalam sistem nombor perduaan. Satu tambah kosong nilainya satu. Satu tambah satu nilainya satu kosong. Bukan dua. Wow. Dua adalah di dalam sistem nombor perpuluhan. Ini kalau format dia, cikgu? Ya, ini memang formatnya. Satu tambah satu sama dengan satu kosong. Sebab komputer hanya memahami dua nombor sahaja. Dua digit saja. Satu, betul. Hanya dua digit. Contoh, bila kita tambah lagi. Satu kosong tambah satu nilainya adalah satu satu. Nilainya satu satu. Dan nilai satu satu itu diwakili oleh nombor tiga di dalam sistem nombor perpuluhan. Cikgu, maksudnya mereka kena hafal setiap formula ini? Memang ada logiknya cara penggeraannya? Ada logiknya dan kena ingat sikitlah. Okay, logiknya adalah apabila sistem nombor perpuluhan itu ditukarkan kepada sistem nombor perduaan. Okay. Penukaran perduaan dan juga sistem nombor perpuluhan, murid-murid dah belajar sebelum ni dalam subtopik
bab perwakilan data juga. Okay. Ha, so bila kita sampai ke bab sini, oh, diorang dah boleh relate lah, dah boleh hubung kaitkan. Okey. So kita ada 5 operasi tambah. Mesti kita tahu tata cara operasi tambah supaya senang kita nak buat operasi penambahan. Sebab operasi penambahan akan melibatkan nombor kosong dan satu. Okay. Tak ada nombor 2, 3, 4 semua. Okey. Okey. So tata cara operasi tambah kita dah lihat. So kita lihat pula contoh yang pertama. Okey. Okey. Seperti yang ada di depan sini, contohnya adalah 101 tambah 100. Okay. Dan dia mesti disusun mengikut huruf lazim begini. Okey. Dia tak boleh secara memanjang macam biasa kan. Dia mesti diikut huruf lazim ke bawah. Okey. Okay. Eli, agak-agak Eli nak tolong tak jawab ni? Boleh. Ha. Saya cuba. Cuba. Sebab kalau saya tengok berdasarkan tata cara operasi tambah ni, saya macam dah boleh agak sikit lah. Okay. Dah boleh baca-baca kan? Sikit. Baca-baca okay. Satu sikit. Tambah kosong. Satu tambah kosong. Satu. Okey, Eli boleh ambil nombor, letak di situ. Satu. Okey. Saya lekatkan nombor satu. Okey, kosong tambah kosong? Kosong. Ya, betul. Kosong. Satu. Alright. Satu tambah satu? Satu tambah satu? Sepuluh. Betul. Satu kosong. Satu kosong. Jawapan dia. Oh. So jawapannya 1001. Saya dah rasa semakin bijak rasa macam komputer dah ni. Semakin bijak aje. Senang saja benda-benda ni kan. Bila kita tahu dia punya tata cara operasi memang mudah untuk kita hasilkan. Okey, itu adalah ujian untuk Kak Eli. Betul. Jadi kita nak menguji murid-murid cikgu boleh betul. Tak? Betul. Kita nak uji. Okey, so kita tengok soalan yang pertama. Okey. Okey. 1100 tambah 1010. Okey, untuk soalan ni cikgu nak minta tolong kepada anak murid cikgu. Okey, siapa, siapa nak jawab soalan yang pertama? Akak tangan. Sila persilakan Adelia. Adelia. Okey, silakan Adelia. Okey, dia boleh tunjuk jawapan. Okey, soalan dia 1100 tambah 1010. Jadi apakah jawapannya? Apa agak-agak jawapannya? Tu dia. Tu dia. 1010. Kejap. Kak Eli letak. Okey. 1010. Sabarlah, janganlah cakap lagi. itu dia. Adelia. Betul. Terima kasih Adelia. Jawapan 101110 tepat sekali. Pandai. Kan? Bila kita dah tahu tentang tata cara ni, mudah aja kita nak buat penambahan, kan? Okey, kita bergerak ke soalan yang kedua. Soalan yang kedua cikgu nak minta. Ketigalah soalannya. Cikgu nak minta Afifah, siapa? Boleh tolong jawabkan? Okey. Okay, soalan soalannya dia adalah 1010 tambah 1001. Dia ada dua nombor saja, kosong dan satu. Okay, apa jawapannya, Afifah? Boleh sebutkan? Boleh bacakan jawapan, Afifah? 10011. Satu. Tunjuk Kak Eli tak nampak. 1000. Kita kena hati-hati, kita kena ada penjarakan jangan. Penjarakan sosial. 1001. Kak Eli tak nampaklah. Okey, 1001. Satu. Baik, itu dia. Ya, betul. Okey, betul jawapannya 10011. Terima kasih banyak-banyak Afifah, jawapan yang tepat. Kan? Tahniah. Okey, maksudnya murid-murid lain yang di luar pun boleh juga cuba untuk meneroka jawapan untuk soalan ini. Okey. So kita ke soalan yang seterusnya. Boleh. Tak boleh ke semua ni ke belakang? Ke belakang ni. Boleh. Tak belakang ni je cikgu. Okey. Okey, soalan. Ya, yang seterusnya. Soalan ni senang je. Okey, soalan ni agak panjang. Tetapi bila kita dah tahu tata cara operasi tambah, benda akan jadi lebih mudah. Okey, soalan ketiga cikgu nak minta Atika. Boleh tolong jawabkan? Soalannya adalah? Boleh. Ya, 101001 tambah 101011. Panjang. Wow. Kita ada 6 digit di situ, kosong dan satu. Okey, macam mana Atika? Ada jawapan?
Cikgu dah ada jawapan. Cikgu lah pandai. Cikgu dah boleh jadi komputer dah. Kalau komputer saya rosak, cikgu tolong saya. Boleh. Cikgu dah lebih bijak. Okey, Atika ada jawapan boleh tunjukkan? Silakan Atika. Boleh bacakan? Jawapan dia adalah 1-0, 1-0, 1-0. Okey, Atika boleh naikkan atas sikit jawapan tu. Okey, jawapan Atika 1-0, 1-0, 1-0. Betul tak? Cikgu kita cek. Yang di rumah macam mana? Okey, kita semak jawapan dia. Wow. Wow, 1-0, 1-0, 1-0. Betul. Pandai. Terima kasih. Okey, di sini di sini ada macam sedikit kita rasa macam, oh nombor dia panjang lah. Contohnya, 1 tambah 1, kita cakap tadi 1 tambah 1 ada nilainya 1-0. Bila nilainya 1-0, 1 akan berada di atas, 0 akan di bawah. Ha, bila 1 macam kita buatlah soalan lazim macam biasa. 1 tambah 0, 1, 1 tambah 1, 1-0. 1 ni atas, 0 di bawah. Oh, 1-1 lah dia mesti kira. Macam matematik kita belajar tu. Faham. Ha, kita tak bolehlah letak 1-0 di sini. Oh, ha, naik atas. Naik atas. So, 1 tambah 1, 1-0. So, 1 tambah 0, 1. Teruslah ke bawah. 1 tambah 1, 1-0. Dapatlah jawapan. Dia mesti akan ada yang berada di atas. Okey, okey. Alright. Terima kasih, Atika. Terima kasih, Atika. Okey, dah pandai dah meneroka tu. Okey, soalan ke 2. Empat. Okay. Soalan ke-4. Okey, silakan. Lima, cikgu. 1, 3, 4, 5. Betul-betul. Jadi, Kak Ellie bacakan boleh? Boleh-boleh. Silakan. Cikgu nak minta siapa? Tapi sebelum tu, saya Kak Ellie bacakan dulu soalan dia. 1-0, 1-0, 1-0, 1 tambah 1-0, 1-0, 1-1. Okey, siapakah cikgu? Kita nak minta Kristina untuk tolong jawabkan. Okey, Kristina Yasmina. Okey. Silakan. Bacakan jawapan dia, Kristina. 1-0, 0-0, 0-0, 0-0. Berapa banyak kosong dah? Ada berapa banyak kosong, Kristina? Ada 7-0. Ada 7-0. Okey. Okay. Semak, cikgu. Kita semak jawapan. Betul ke? Wow, betul lah. Betul. Tapi, macam mana ni? Banyak sangat kosong. Kenapa? Okey, kita buka di atas sini. Alright. Pengiraan dia. Pengiraannya sama juga macam tadi. Okay. Dia 1 tambah 1, 1-0. 1 di atas, 0 di bawah. 1 tambah 1, 1-0. Okey. Letak lagi di atas. Okey. 1 tambah 1, 1-0. 1 tambah 1, 1-0. Sampailah kita dapat jawapannya 1-0-0-0. Banyak kosong. 7-0. 1, 7 kali 0. Betul. Okey. Kan? Tahniah. Nampak macam susah tapi senang je. Kena ingatlah formula betul. Dia. Okay. No problem. Baik, soalan yang terakhir. Ya, soalan yang terakhir. Okay, Ellie bacakan. Silakan. 1-1-1-0-0-0-1 tambah 1-1-0-1-1-0-1. Okey. Okey, dalam ni. Siapa yang nak jawab ni? Kita minta tolong daripada Atikah Nurin. Kumbang kita tak belum lagi cikgu. Kita simpan. Simpan. Kita simpan kumbang. Okey, boleh. Okey, silakan Atika. Jawapannya ialah 1-1-0-1-1-1-0. Atas sikit Atika. Okey, bacakan sekali lagi 1-1-1-1-1-1-0. Pandai. Okey, kita okay, saya sini Eli. Saya semak jawapannya. Semak. Sekarang Kak Eli pula nak semak ni. Sama tak jawapan ni? Sama tak jawapan dengan tengok jawapan. Balik Atika jawapan awak boleh angkat. Atika angkat jawapan. Angkat sayang. 1-1-0. 1-1-1-1-0. Oi, betul lah. Betul. Hebat. Okey, ini boleh tolong buka kan yang atas boleh. Tu tak? Dia ada dia proses kira kat atas tu sikit. Boleh. Itu, itu dia. Mengenai dengan penambahan nombor perduaan. Okey, maksudnya ada satu je. Ada dua je yang ada dua je yang kita atas. Naik atas. Betul. Okey, wow. Tahniah adik-adik Kylie sebab berjaya jawab soalan-soalan yang cikgu berikan. Seterusnya cikgu, apa kita akan lakukan? Seterusnya adalah kita nak melihat tengok sama ada murid-murid ni dah faham ke apa yang kita teroka hari ni. Setakat segmen yang pertama ni. Okey, boleh? Kalau boleh thumbs up sikit. Tunjuk. Thumbs up. Okey, pandai. Semua dah ada dah. Kan? Kita simpan kumbang kita untuk slot yang kedua. Okey. Okey. Seterusnya cikgu?
seterusnya cikgu. Saya pun cikgu jugalah. Cikgu juga asas sains komputer juga. Okay, kita dah melihat semua penambahan. Selepas kita melihat penambahan ni, agak-agak apa lagi satu yang kita nak kena buat? Lepas kita tambah, kita nak buat apa lagi? Tambah tolak. Tolak, betul. Oh, betul. Betul. Selepas ni kita akan tengok pula penolakan nombor perduaan. Okey. Itu tolak yang kita akan belajar, kita akan teroka kejap lagi. Tapi sebelum tu saya nak tanya cikgu. Ini adalah nombor-nombor yang berbentuk, cikgu kata mewakili huruf-huruf. Betul. Dalam papan kekunci dan betul. Juga unit pemprosesan. Betul. Jadi boleh tak kalau cikgu terangkan ini mewakili huruf apa? Okey. Contohnya macam yang sebentar tadi cikgu tunjukkan. Okey. Cik boleh ke sana kan nak ambil boleh. Papan tu boleh sekejap. Perhalalan ya? Cikgu. Alright. Okey, contohnya tadi, okey masuk balik. Masuk balik. Contoh tadi apabila kita tekan huruf A di situ, sebenarnya yang terpapar adalah nombor ini. Okey. Nombor 0101 dan untuk mewakili pula huruf B, huruf C, nombor 9 dan semua yang ada pada aksara pada papan kekunci ada nombor perduaan yang tersendiri. Kita tak bolehlah ingatlah B nak reka-reka lah. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. So kita akan rujuk pada kod ASCII. Kod ASCII. Kod ASCII tu macam kod rahsia. Saya ingat kod asli. Dia kata dalam mesej tu typo kan? ASCII asli. Saya kod ASCII tu, di dalam kod ASCII tu dia memang dah ada jadual. Contoh kata huruf A, ini nombornya. Huruf B, apa nombornya. Kalau komputer dia akan faham. Kalau kita manusia tengok ni, tak fahamlah tak banyak faham. Sangat. Memang tak payah faham, tak payah hafal. Tapi kita akan rujuk pada kod ASCII. Kod ASCII tu ada dalam buku teks tingkatan 1. Wow. Jangan risau. Hebatlah. Adik-adik kita umur 13 tahun. 13 tahun pun dah belajar mengenai kod ASCII dan juga nombor-nombor berkaitan dengan komputer punya kod ni kan. Betul. Zaman saya dulu memang jauh bezalah. Tak ada. Jadi belum lagi. Itu, betul cikgu. Okey, kejap lagi kita akan teroka tentang penolakan pula. Betul. Tapi kita nak berehat seketika sekali lagi. Jadi kita berhenti rehat sekejap dan teruskan menonton teroka di Didik TV KPM. Tahukah anda, tetikus komputer pertama di dunia yang dicipta oleh Douglas Engelbart sekitar tahun 1960-an diperbuat daripada kayu. Kembali di Teroka Didik TV KPM bersama dengan Kak Eli Arifin dekat sini dan juga Cikgu Marsyitah untuk sama-sama kita teroka mata pelajaran asas sains komputer. Topiknya perwakilan data. Sistem nombor perduaan. Okey, juga dengan kita adalah murid-murid dalam talian daripada Sekolah Menengah Kebangsaan. Dato' Abdul Rahman Yaakob Bota Perak. Bota Perak. Okey, cikgu. Kalau tadi kita ada teroka berkenaan dengan penambahan. Betul. Okey, kemudian cikgu bagi tahu ada kalau ada penambahan mesti ada penolakan. Betul. Jadi hari ini juga sekarang ini kita akan teroka tentang penolakan. Betul. Okey, jadi apakah aktiviti kita cikgu? Okey, so tadi kita dah lihat penambahan, so sekarang kita nak lihat pula untuk penolakan. Okay. So penolakan kita akan lihat di sini. Sama macam penambahan ada tata cara, sini untuk penolakan pun ada juga tata caranya. Okey, so kosong tolak kosong nilainya kosong. Okay. Satu tolak kosong satu. Okay. Itu masih lagi normal kan? Okey, satu tolak satu kosong. 10 tolak 1 nilainya 1 bukan 9. Jangan kompa. Yalah, betul juga. Kan? Okey, so ini adalah dalam nombor perduaan. Sebab nilai 1 tu adalah sama dengan nombor perpuluhan nilainya 1. 10 nilainya adalah 2 di dalam nombor perpuluhan. Okey, okay, mungkin ramai kata macam mana nak dapat kan? Nilai tu kita dah belajar daripada subtopik sebelum ini iaitu penukaran nombor perduaan kepada nombor perpuluhan. Okay. Itu kita dah belajar sebelum ni. Jadi hari ini kita nak buat operasi tolak. Cikgu, kalau biasa dalam peperiksaan, tata cara operasi tolak ni formula ni diberikan ke tidak? Tak diberikan. Memang kena hafal lah. Kena hafal lah sikit. Wow. Sikit je. Ini tak payah. Ini saja. Okay, ini hanya sebagai
cara kita nak menyemak jawapan. Lah. Rujukan, betul. So, okay. Ada 1, 2, 3, 4 tata cara untuk operasi tolak. Okey. Kan? Mudah je kan? Tengok-tengok. Okey. So, mudah. Okey, sekarang kita nak uji Ellie. Okey, soalan 1. Okay. Saya bacakan dulu ya soalannya. 1, 1, 1. Tolak 101. Baik, saya cuba. Cuba. Tengok belakang di situ. Belakang dia 1 tolak 1 sama 1. Dengan 0. Betul, 0. Okey. Okay, 1 tolak 0 bersama dengan 1. Betul, cikgu? Betul. 1 tolak 1 bersamaan dengan? 1 tolak 1. 0. Ini jawapan dia. Betul, cikgu? 0, 1, 0. Salah ke? Betul. Nampak? Mudah je kan? Ellie pun dah pandai dah meneroka. So, jawapannya 0, 1, 0. Baik. Okay. Saya tak puas hati ni, cikgu. Mana boleh saya seorang je jawab ni banyak soalan saya ni. Okey. So, soalan yang pertama. Kita yang baca lah. Okey, yang kedua kita nak minta dulu. Kita baca soalan dulu. 1101 tolak 1010. Okey, so, sekarang kita nak minta yang dinanti-nanti kan tu. Ya, yeah, yang kumbang. Berhormat. Kita punya kumbang kita. Hazim, kumbang silakan kita, jawab. Kumbang kita, Muhammad Hazim. Wow, Hazim boleh bacakan jawapan Hazim. Hazim akan angkat. Angkat sayang, tak nampaklah. Okey, bacakan. 0011. Okey, kita buat dulu sama-sama. Tengok betul tak jawapan Hazim. Okey, 1 tolak 0. Ellie tadi berapa 1 tolak 0? 1 tolak 0 sama dengan 1. 1, betul. Okey, 1. 0 tolak 1 boleh tak? 0 tolak 1 saya tak nampak belakang. Tak ada di situ. Oh, tak ada? Tak ada. Nampak. 0 tolak 1 tak boleh kan? Okey, jadi bila tak boleh dia kena pinjam daripada kawan sebelah. Okey. Kawan sebelah tolonglah bagi pinjam. So bila kau dipinjam daripada sebelah dia akan jadi 1-0. Kawan sebelah akan jadi 0. Oh, macam tu. Dia kena pinjam juga. So 1-0 tolak 1. Ini ada kat sini. 1-0 tolak 1. Bukan 9. Bukan 9. 1-0 tolak 1 jawapannya 1. 1. Alright. Baik. Okay, ini dah jadi 0. So 0 tolak 0 adalah 0. Oh, so 1 tu dah tak adalah. 1 dah tak adalah. Jadi 0 lah. Jadi 0 sebab dia dah pinjam. Oh, faham. Kan. Okey, so 1 tolak 1 jawapannya 0. Oh, mana jawapan Hazim tadi? Boleh mana jawapan balik? Hazim tadi angkat sikit jawapan? Lagi atas sikit sayang. 0-0-1-1. Eh, betul lah. Betul. Pandai. Okey, macam tadi sebabnya ada macam a bit tricky sikit tadi. Kita buat trick sikit. 0-1. Tak boleh kan? So, dia mesti pinjam daripada rumah sebelah. So, dia akan jadi 1-0-1. 1 ini potong. Dia akan jadi 0-0. Kan? Baik, okey. Soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya. Ketiga, Kak Ellie bacakan. Silakan. 1-1-1-0 tolak 1-0-1-0. Okey, kali ini kita nak minta Lina untuk jawabkan. Silakan. Silakan, Lina. Apa jawapan awak? Tolong bacakan. 0-1-0-0. 0-1-0-0. Boleh kita cuba, cikgu? Ini boleh. Ini Ellie boleh buat. Ini senang. Saya cuba. 0-0 sama dengan 0. 0-0-0. 0. 1-1. 1-1-0. 0. 1-0-0. 1. 1. Bukan tu ke? 1-0. Oh, 1-0. Oh, tu 0. 1-1. 1. 1-1. 0. 0. Tengok jawapan Lina balik. Tengok jawapan Lina balik. 1-0-1-0-0. Betul. Nampak dah pandai dah meneroka kan? Ha. Okey, murid-murid yang lain pun boleh juga meneroka soalan ini. So, boleh cuba-cuba jawab kat rumah, tak ada masalah. Okey. So kita dah tengok soalan yang ke-3. Wah, ada soalan lagi? Ada soalan buka lagi. Buka kita punya kad ajaib ni. Okey, soalan yang keempat dengan cikgu. Soalan yang keempat. Okey, kita baca dulu soalan ni. Nampak macam panjang-panjang ni. Apa ni? Okey, kita baca dulu. 1-1-0-1-1-1-1-0-1-0-1-0. Ada berapa digit ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 digit. Okey, tapi jangan pening sebab kita ada kita punya tata cara operasi tolak. So kita berpandukan tata cara itulah. Okey. Okey. Seterusnya kita nak minta Adelia tolong jawabkan. Boleh? Adelia. Woi, dah siap dah. Wow, Adelia boleh tolong bacakan jawapan?
001101. Okey. Betul ke tak betul tu? Betul ke tak betul ni? Okey, jom kita semak dulu. Jangan gaduh sayang. Marah Delia tu adik dia. Jangan bisinglah. Okay. Kakak tengah belajar. Saya tengok. Satu tolak kosong. Satu. Satu tolak satu. Kosong. Satu tolak kosong. Satu. Kosong tolak satu. Macam tadi. Boleh ke tak boleh? Pinjam sebelah. Pinjam sebelah. Pinjam rumah sebelah. Okey. So, bila pinjam sebelah. Sepuluh tolak satu. Satu. Dia akan jadi kosong. Kosong. Kosong tolak kosong. Kosong. Satu tolak satu. Kosong. Kosong. Tengok balik. So, jawapan Adelia tadi. Angkat balik. Angkat balik. Betul tak? Kosong, kosong, satu, satu, kosong, satu. Kosong, kosong, satu, satu, kosong, satu. Betul. Okey. Tahniah kepada yang menjawab. Okey. Kita move kepada soalan yang keempat. Okey. Okey. Cikgu bacakan. Satu, kosong, satu, 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 kosong, satu, tolak, satu, 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 kosong, satu, kosong. Okey. Kosong, satu, kosong, satu. Okey. So, kita nak minta pada Afifah untuk jawabkan. Silakan. Silakan, Afifah. Boleh bacakan jawapan dia? Bacakan jawapan. 1000011. Okey. Macam mana tu? Jom kita semak jawapan. Semak jawapan. Betul tak? Tapi, orang dah pandai dah ni. Alright. So, kita tengok. 1 tolak 0. 1. 0 tolak 1. Boleh tak, Ili? Tak boleh pinjam sebelah. Tak boleh pinjam rumah sebelah. Kena pinjam-pinjam lah. Allah. Sharing is caring. Yes. Okey. 10 tolak 1, 1. Dia akan jadi kosong. So, kosong tolak kosong, kosong. 1 tolak 1, kosong. 1 tolak 1, kosong. Tak boleh pinjam tolak, juga. Tak boleh kan pinjam juga. So, 10 tolak 1, 1, kosong. Terus kosong. Ke bawah kosong. So, jawapan. Afifah angkat balik. Tengok jawapan tadi. Kita semak. Sama tak? Sama tak? 01000011. Betul. Betul. Sama. Terima kasih Afifah. Terima kasih tahniah Afifah. Okey. Soalan terakhir. Soalan terakhir. Kak Eli bacakan. Silakan. 1101011 tolak 10110. Ini lain sikit. Ini lain sikit. Sebab digit dia kurang. Digit kurang. Yang atas tu macam banyak, digit bawah kurang. Okey. Okay. Kita siapa nak dia? Minta tolong yang bertuah Kristina untuk jawabkan. Okey, boleh. Silakan Kristina. Bacakan dia. 1010101. Baik, Kak Eli buka, silakan kita semak. 1010101. Okey, kita nak minta Kristina terangkan macam mana awak dapat jawapan ni, boleh? 1 tolak 0 akan jadi 1. 1 tolak 1, 0. 0 tolak 1 tak boleh, jadi kena pinjam sebelah. 0 jadi 1, 0. 1, 0 tolak 1, 1. 1 sebelah dia akan jadi 0. 0 tolak 0, 0. 0 tolak 1 tak boleh, pinjam sebelah. Jadi 1, 0 tolak 1 jadi 1. 1 di sebelah jadi 0, jadi tinggal 0. Dan 1 lagi, 1. Turun ke bawah. Turun ke bawah. Okey, terima kasih Kristina. Pandai Kristina. Berdenyut-denyut kepala Kak Eli memikirkan nombor-nombor ini. 0101. Balik nanti Kak Eli boleh mimpi 0101. 0101. Kak Eli jadi komputer dah. Baik, bagusnya Kristina. Betul jawapan mereka berikan pada penolakan tata cara operasi ni kan? Betul. Baik, okey. Seterusnya cikgu, apa yang kita akan teroka selepas ini pula? Selepas ini pula kita akan meneroka bagaimana cara untuk kita nak semak jawapan. Selepas kita dah buat ni, betul ke tak jawapan ni? So kita akan lihat cara untuk kita menyemaknya dan meneroka selepas ini. Okey, dan dengan itu juga kita berehat sekali lagi. Sebab Kak Eli macam nak bagi tenangkan fikiran Kak Eli ni. Dia terlalu banyak digit-digit yang Kak Eli kena orang kata digest. Okey, kita kembali selepas ini dalam Teroka di Didik TV KPM. Tahukah anda, seorang wanita dari England, Ada Lovelace, merupakan pengatur cara yang pertama di dunia.
kembali di Teroka Didik TV KPM bersama Kak Ellie dan juga Cikgu Marsyitah. Kalau tadi awal-awal kita dah teroka tentang tata apa tadi je? Operasi penambahan. Tata cara operasi penambahan dan juga tata cara operasi penolakan. Untuk mata pelajaran asas sains komputer kita, untuk topiknya perwakilan data ni. Betul. Dan sekarang ini Kak Ellie nak tanya cikgu. Kalau kita dah belajar, kita dah teroka tentang tata cara tersebut, ada tak cara bagaimana kita nak semak berkenaan dengan nombor-nombor perwakilan data ni? Okey, terima kasih Ellie. Tadi kita dah lihat penambahan, penolakan. Tu Ellie pula tanya saya, macam mana kita nak semak jawapan? Jangan kita asyik seronok buat 1001 tapi rupanya salah. Kan? Okey, so kita nak menyemaknya adalah melalui kaedah penukaran nombor perduaan. Okey, maksudnya sebelum ni dalam subtopik sebelum ni murid-murid dah belajar dah penukaran nombor perduaan kepada nombor perpuluhan. Okey, tapi kali ni kita nak semak balik jawapan kita tadi. Betul ke? Salah. Okey. So kita lihat di sini penukaran nombor perduaan. Ini cikgu ambil daripada soalan penambahan tadi. Okey, soalan penambahannya tadi adalah 101 kosong. Nilai daripada soalan yang cikgu bagi tadi adalah 1010 dan nilai di bawah ni adalah nilai nombor perduaan. Contoh 2 kuasa 0 sama nilainya dengan 1. Maksudnya apa sahaja nombor yang dikuasakan dengan 0 nilainya akan jadi 1. 2 kuasa 1 nilainya 2. 2 kuasa 1 tu maksudnya apa? 2 darab 1 lah. Okey. 2 kuasa 2 maksudnya 2 darab 2. 2 jadi 4. Jadi 4. 2 kuasa 3 maksudnya 2 darab 2 darab 2 jadi 8. So formula ni bukan formula lah, kita katakan sebagai nombor perduaan ni 2 kuasa 0 1 2 3 murid-murid memang kena hafal. Okey. Tak ada cara lain. Nak tekan kalkulator boleh juga. Betul. Cumanya kita mengasah minda kita lagi, kita ingat. Macam yang 2 darab 2 darab 2 tu takut murid-murid fikir, oh 2 darab 2 darab 2, 6 pula. Tapi sebenarnya 2 darab 2, 4, 4 darab 2, 8. Ya, yes, 4 darab 2 lah. Itu kita sebut sebagai 2 kuasa 3. Okey, dalam nombor perduaan sebenarnya bukan ada sampai setakat 2 kuasa 3 saja. Okey. Okey, kalau soalan tu lebih panjang, lebih banyaklah 2 kuasa 8, 2 kuasa 7. Murid-murid kena kira kalkulator ataupun boleh ingat. Betul. Kita selalu buat, kita akan ingatlah. Kan? Okey, so 2 kuasa 0 sama dengan 1. Jadi, ini kira daripada soalan kita tadi 1010. Soalan cikgu bagi. So 2 kuasa 1 sama dengan 2 kuasa 0 sama dengan 1. Okay. So 1 darab 0 jawapannya 0. 0. Ini mesti dia darab dua nilai ni. Okey, 1 darab 0 0. 0. Mestilah kan? 2 darab 2 darab 1. Silap pula. 2 darab 1 jawapannya 2. 2. 4 darab 0 jawapannya 4. 0. Allah cikgu pun. Maaf ya. 2 kuasa 2, 4. Dan 4 darab dengan 0 nilainya adalah 0. So 8 darab 1 nilainya adalah 8. Sekarang kita dah dapat nilai nilai dalam perpuluhan. Itulah 8, 0, 2, 0. Dah dapat nilai apa nak buat? Tambah. So kita tambahlah 8 tambah 0 tambah 2 tambah 0. Jadi kita ringkaskanlah 8 tambah 2. 2. Jadi, itu adalah nilai nombor perpuluhan. 8 tambah 2 berapa, Eli? 50. Allahuakbar. 8 tambah 2? 10. 10. Okey, cikgu letak di sini. Betul kan? Okey, so 8 tambah 2 nilainya adalah 10. 10. So kita tengok pula, ini soalan yang kedua juga tadi. Okey. 1001. Kita perlu tahu nilai setiap tempat itulah. Okey. So 1001 sama juga perlu gunakan 2 kuasa 0, kuasa 1, kuasa 2, kuasa 3. Okey. Dan dapatkan nilainya. Dan didarablah. 1 darab 1, 1. Jadi yang 2 hijau tu 2. Ini adalah hasil darab. Hasil. Jadi kita tambahkan keseluruhan. Tambah hasil darab. So 8 tambah 1 berapa? 9. 9. Betul. 8 tambah 1, 9. Okey. Untuk yang terakhir sekali adalah kita hasil tambah 2 ni. Sewaktu soalan tadi tu, soalan penambahan, jawapannya kita dapat 10011. Okey. So sekarang kita dah tambah 10 tambah 9. Okey. Jadi cikgu nak tanya anak murid cikgu boleh ke? Boleh cikgu, silakan. Cikgu nak tanya anak murid cikgu, akhirnya 10 tambah 9 berapa agaknya nilai? Kita nak tanya Lina. Boleh Lina? Lina kusyuk tu. Lina kusyuk. 10 tambah 9 berapa nilainya Lina? 10 tambah 9?
Lina masih berfikir. Dia ada ikut nombor ke atau memang tambah macam biasa? Tambah macam biasa. Oh, 19 lah. 19 lah. Lina sayang, 19. Mungkin Lina... Tak, saya rasa mungkin dia keliru. Takut ada ikut formula. Ikut formula yang diberikan betul. Itu. Jadi, 10 tambah 9, 19. Jadi, sebab apa kita nak tahu 19? Sebab kita dah semak tadi, nilai tadi. Nilai darab yang ditambah adalah 16 tambah 2 tambah 1. Okay. 19. 19. So kita dah semak cara nak menyemak jawapan tu mesti melakukan aktiviti penukaran nombor perduaan dan perpuluhan. Baik. Wow, hebat sekali. Baik, cikgu, kita dah belajar dan juga teroka bagaimana nak menyemak dengan menggunakan penukaran nombor perduaan. Jadi mungkin secara keseluruhannya cikgu nak kongsikan rumusan ataupun ialah apa yang kita boleh rangkumkan secara semuanya. Okey, kita nak rangkumkan ya. So pada hari ini kita telah meneroka bersama-sama mengenai penambahan nombor perduaan, penolakan nombor perduaan dan juga tentang cara menyemak penukaran jawapan tersebut. Okey. Sebab apa kita kena belajar semua ni? Sebab macam tadi kita dah bagi tahu komputer hanya memahami bahasa mesin. Jadi bila kita tahu penolakan, penambahan nombor perduaan, jadi kita akan lebih faham bagaimana komputer berfungsi. Berfungsi. Okey, itu daripada rumusan cikgu. Betul. Boleh tak kalau kita nak minta murid-murid buat rumusan juga? Boleh sangat. Okey, silakan cikgu pilih salah satu. Okey, hari ini kita nak pilih yang seekor kumbang. Okay, sebab kita akan minta semua buat rumusan betul. Sekali. Betul, kita mula dengan Hazim dululah. Okey, silakan Hazim. Ketua. Apa tu sayang? Hazim, rumusan. Hazim tunjuk apa tu? Oh, itu jawapan yang tadi tu. Yeah. Oh, okey, bagus juga sebab itu adalah usaha Hazim untuk tunjukkan cara pengiraan dia juga. Betul. Okey. Okey, Hazim, daripada apa yang Hazim dah belajar, apa yang Hazim dan juga dah teroka hari ini, apa yang Hazim boleh rumuskan? Mungkin ni Hazim nak tunjuk bagaimana dia lakukan jawapan penukaran nombor perduaan. Okey, mungkin Hazim boleh kongsikan sikit. Hari ini saya telah belajar mengenai penambahan nombor perduaan. Okey, silakan Azim. Jadi apa ayat Azim dapat kuasai dan juga selepas kita teroka ni? Dapat menguasai penambahan nombor perduaan. Okey. Penambahan nombor perduaan. Betul. Penambahan tepat. Nombor perduaan. Bagus. Terima kasih Azim. Seterusnya cikgu. Cikgu nak minta Lina boleh ke? Tolong kongsikan apa yang telah kamu dapat teroka pada hari ini. Hari ini saya dapat belajar mengenai penolakan nombor perduaan. Penolakan nombor perduaan. Contohnya? 101 tolak 111. Betul. Okay. Contoh nombor perduaan. Betul lah. Dia tak gunakan nombor 123 tolak 456. Oh, salah. Betul, kan? Betul. Betul. Okay, terima kasih, tepat. Lina. Okey, seterusnya kita nak minta Adelia. Boleh ke? Kongsikan apa yang kita dah teroka hari ini. Hari ini saya dapat belajar memahami nombor perduaan dengan lebih baik. Wah, wow. Contohnya Adelia? Ada tu. 101 tambah 100. Betul. Dia maksudnya dia berikan kita contoh penambahan. Betul macam tadi juga dia tak letakkan 456 789. Betul, menggunakan dua nombor saja, 0 dan 1. Okey, terima kasih Adelia. Seterusnya cikgu. Kita minta tolong pula Afifah, tolong kawan-kawan kita untuk memahami dengan lebih baik lagi. Saya belajar, saya dapat belajar penambahan dan penolakan nombor nombor perduaan. Nombor perduaan. Betul. Afifah ambil kawan-kawan tadi. Okey, pendapat daripada kawan-kawan dia dirangkumkan penambahan dan penolakan. Okay, betul? Okey, betul. Alright. So masih ada siapa lagi? Kita ada Kristina. Silakan Kristina. Saya mempelajari tata cara operasi tambah dan tolak nombor perduaan. Betul, operasi tambah dan tolak. Contohnya? Okey, bagi contoh satu. Kristina? 1011 tambah 1000. Betul. Okay. Dia dah ingat tadi soalan yang tadi cikgu bagikan. Betul. Okey. Okay. Ada lagi? Terusnya yang terakhir. Yang terakhir. Atikah Nurin, silakan. Ya, saya. Apa yang dapat kita kongsikan hari ini dengan kawan-kawan? Apa yang dah kita teroka saya hari ini? Saya dapat belajar memahami nombor perduaan dengan penambahan dan penolakan secara sistematik dengan merujuk tata cara. Betul. Terima kasih, Atika.
Hebat anak-anak yang berada bersama kita yang siaran langsung dan juga anak-anak yang menonton siaran hari ini pun dapat manfaat hari ini. Adik-adik di rumah juga sebab biasanya sekarang ini kan kita di hujung jari semuanya. Betul. Dia mengikut arus permodenan. Jadi komputer adalah salah satu media yang sangat penting untuk kita juga. Betul, betul, betul. Jadi tak salah sekiranya kita perlu memahami bagaimana komputer berfungsi. Betul. Dan daripada awal tadi kita telah teroka tentang tata cara operasi tambah dan juga tata cara operasi tolak dan kemudian penukaran nombor perduaan. Tujuan untuk kita nak menyemak jawapan. Baik. Okey. Jadi adakah nombor selain daripada nombor perduaan ni apa lagi yang selalunya dalam silibus buku teks akan belajar juga cikgu? Okey, dalam tingkatan 1 mereka belajar tentang nombor perduaan. Okey. Dalam tingkatan 2 akan lebih advance lagi. So kita akan belajar pula sistem sistem nombor perlapanan. Perlapanan. Ini berdua kan? Dia 8. Lepas habis perlapanan, masih lagi dalam silibus tingkatan 2, sistem nombor per-16-an. 16 pula. Masya Allah. Kan? kan? Tapi semua benda itu simple. Apabila kita tahu cara nak belajar, kita tahu cara nak menukar, cara nak mendarab, so semua akan jadi lebih mudah. Kita menguasai sistem tersebut. Okey, ini adalah kita katakan sebagai salah satu basic lah untuk kita nak memahami, untuk kita nak kita cakap macam murid-murid nak melakukan pengekodan dalam komputer. So ini adalah basicnya. Baik. Kita kena tahu. Okey, kalau tadi cikgu beritahu ASCII tu dalam mewakili A, B dan C kan? Abjad-abjad tersebut. Kalau bahasa Cina ke bahasa Arab, bahasa Tamil ke macam mana cikgu? Oh, bahasa Cina, bahasa Arab, bahasa Tamil tu dia akan kita akan lakukan penukaran dan kita akan ada satu lagi sistem yang kita masukkan pada komputer untuk kita faham. Okey, komputer lain pula. Oh, lain pula komputer tu dia tak faham juga bahasa Arab apa yang nak keluar tu kan? Huruf apa yang nak pakai? So kita akan ada satu lagi sistem yang telah dibangunkan oleh pengatur cara. So pengatur cara akan masukkan elemen tu dalam komputer. Tapi ada belajar juga ke cikgu? Kena belajar jugalah. Allahu akbar cikgu. Okey, okay. Itu benda, dia. Benda semua ni senang saja tapi bila kita berguru, kita dan cari ilmu, senang saja. Betul. Yang penting kita kena rajin berusaha. Betul. Terutamanya ini adalah permulaan untuk murid-murid di sekolah menengah. Betul, betul. Tapi kalau dah kata melentur bulu biarlah dari rebungnya, pada permulaan ini bila kita dah asah, lama-lama dia akan jadi lebih hebatlah pemikiran tu cikgu kan? Betul. Bila di tingkatan 4 dan 5, kita akan ambil subjek sains komputer. Okay. Sains komputer tu akan lebih maju dan lebih hebat daripada apa yang kita tengok hari ini. Baik. Okey, terima kasih banyak-banyak Cikgu Mashita. Sama-sama. Dan juga terima kasih murid-murid dalam talian yang sama-sama teroka dengan kita untuk mata pelajaran asas sains komputer perwakilan data. Baik, itu sahaja untuk penerokaan berkenaan dengan perwakilan data teroka di Didik TV KPM. Assalamualaikum. Bye. Sampai malam. Bye.